Oke, guys. Hari ini saya mau ke Bebek Sinjai di Bangkalan. Nah, saat ini menunjukkan pukul 7. Nah, kita langsung perjalanan ke sana. Seperti apa nanti Bebek Sinjainya, seperti apa nanti menu makanannya. Cekidot, ikuti terus video saya. Oke, guys. Ini perjalanan menuju ke Bebek Sinjai Bangkalan, guys. Nah, itu yang di ujung depan sana itu adalah menara jembatan Suramadunya. Nah, oke. Nah, di sini saya kecepatan 100 km per jam, guys. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Adalah jembatan Suramadunya. Nah, ini kalau malam hari itu lampunya nyala semua, guys. Jadi itu sangat-sangat indah sekali pemandangannya di sini. Nah, oke. Keren ya, guys, ya. Oh. Ini jembatan terpanjang dan terindah se-Jawa Timur ini, guys. Atau bahkan mungkin sepulau Jawa mungkin ya, guys, ya. Oh, apa ini, guys? Itu dia. Nah, ini menaranya Suramadu. Kalau dari dekat ya seperti ini, keren sekali kan. Nah, ini dia. Indah sekali, guys. Kayak di luar negeri ya, guys, ya. Nah, oke. Mungkin kalau kalian pas ke Bebek Sinjai bisa mengabadikan fotonya di sini, guys. Tapi ya nggak bisa lama-lama, guys, parkirnya, karena di sini tidak boleh parkir terlalu lama. Ini di samping kanan kiri ini banyak CCTV yang terpasang, guys. Nah, seperti depan saya ini. Nah, itu adalah CCTV-nya. Nah, itu. Oke, guys, kita sudah sampai di Bebek Sinjai Bangkalan, guys. Nah, seperti apa suasana Bebek Sinjainya ini, kita langsung aja cekidot masuk ke dalam. Oke, okay? Nah, di sini saya bersama anak dan istri saya, itu ada Dimas. Hai, nah, itu hai Dimas. Nah, oke, okay. Kita langsung masuk ke sana, guys. Ini suasana menunjukkan pukul 7, guys, masih jam 7 pagi. Tapi, guys, antrian mobil di sini banyak sekali. Oke? Okay? Nah, seperti itu, guys. Masih jam 7 pagi, tapi suasananya sudah banyak sekali nih, guys, pembelinya, guys. Nah, seperti itu, kanan kiri penuh. Ternyata di sini pesen langsung bayar, guys. Nah, itu. Makan dua. Iya, makan. 5 6. Udah sama minumnya, Bu, ya? Iya, ini. Oh ya. Ini
kursi 28 atau kursinya 28 jadi 256. Kami kursi udah makan plus minumnya guys. Nah, minumnya tambahnya di sini. Antri guys. Makasih Om. Iya. Tambah sambel. Oke guys. Ya. Udah. Seperti ini suasananya di tempat makan nasi bebek Sinjai di Bangkalan guys ya. Nah kalau kalian kesini itu di sini ada aturannya, yaitu yang pertama kita antrian di kasir, lalu kita ambil minuman, lalu kita ambil makanan. Nah baru kita makan di sini. Kalau yang ingin makan di sini atau yang langsung dibungkus juga bisa. Nah, oke, seperti itu guys. Oke, nah kita makan dulu guys. Ini ada bebek Sinjainya seperti ini. Nah, ini guys bebek Sinjainya. Nah, di sini sama Asta. Nah, oke. Kita makan dulu. Oke, nah itu di belakang saya itu tempat di belakang saya itu adalah tempat untuk pesan makanannya. Kalau kalian ingin pesan di situ, oke. Selamat makan. Oke. Dalamnya bebek Sinjai itu ada ini bebeknya guys. Bebek Sinjainya. Nah ini dagingnya warnanya kayak gini, nggak ada merah ya. Nah sini ada sambal, ada nasi putih, ada apa ini? Kemangi, ada timun. Nah, ini juga daging bebeknya yang empuk. Nah, oke, kita langsung makan.
Okay, guys, kita makan. Nah, ini ayamnya saya coba saya suwir. Ayamnya empuk. Ini saya kasih sambalnya. Saya tambahin nasi putihnya. Ini kemangi, guys. Enak, guys. Nasinya masih panas, bebeknya juga masih panas. Cabenya ini kayak ada apa nih? Timun ya? Pencit. Pencit ini sambalnya. Mantap. Pedasnya tuh terasa sekali. Okay, guys, akhirnya habis, guys. Ludes, sisa tulang-tulangnya aja ini. Dan akhirnya, alhamdulillah.